Maka kita nak kata bumi itu barakah tak barakah? Amat barakah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang bahawa bumi itu berkat dan kami berkati sekitarnya. Kalau sekitarnya pun berkat, maka Baitul Maqdis itu mestilah pusat keberkatan untuk kami menunjukkan kepada semuanya akan tanda-tanda kami. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah apa saja yang berlaku dekat Palestin, makin akhir zaman makin menghidupkan jiwa umat. Orang tanya, kenapa aku sedih begini? Kenapa aku rasa macam tersentuh begini? Apa maksudnya? Maksudnya dalam dirimu tetap ada cahaya Nabi. Cuma cahaya Nabi itu maknanya tidak meletus. Kerana tidak ada apa dia? Tidak ada dia punya peledak dia. Maka Palestin adalah peledak cahaya cinta dalam jiwa umat Nabi SAW seluruh dunia. Maka yang paling celaka adalah sesiapa yang dengan peristiwa Palestin ini, jiwanya masih gelap gelita. Masih ingin menunggang agama. Masih ingin bergaduh dan salah menyalah antara satu sama lain. Itu apa paling celaka. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alaihim ghairin maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi ja'a bilhaqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina. وَتَحْشُرُنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ لا إله إلا الله الله حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرًا وباطنًا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sampai muka surat berapa ya? Siapa yang mencatat? Saya ambil buku lain pula. Berapa? 30. Oh, ayah anda ingat 30. Tu dia. 30. Saya duk ingat macam dah 50 lebih dah tu. Setiap kali datang buku lain, datang buku lain. Kita apa lah. Sebab yang tak apalah, kita apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Buku 30 ya. Okey, di atas sekali. Jika mohon keampunan walau berdarah air mata walau berdarah air mata, tiada diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam pertemuan yang lepas, maknanya indikator manusia yang baik dengan manusia yang tidak baik di sisi Allah Taala itu adalah berdasarkan kepada bagaimana kejiwaannya dengan Allah. Sama ada terhubung dengan Allah atau terputus. Sama ada terhubung dengan Allah atau terputus. Kalau terhubung dengan Allah, maka baiklah dia di sisi Allah. Okay. Dan kalau terputus daripada Allah, maka buruklah dia. Itu indikatornya. Ini kita fahamnya, jangan salah faham. Okay. Kita kena faham dan jangan salah faham. Ini dalam bicara tasawuf. Maksudnya, kalau seseorang itu banyak melakukan ibadat dan ketaatan, dengan ketaatan itu membuatkan dia rasa lega, rasa selesa dengan amal ketaatannya, sehingga dia terhubung dengan amal ketaatannya. Dan tidak pula dia terhubung dengan Allah. Maka walaupun manusia itu disanjung seluruh seisi dunia, di sisi Allah Ta'ala tetap tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Sebab tidak terhubung dengan Allah. Itu poin dia. Sebaliknya, walau macam mana jahat pun manusia itu pada pengamalan perlakuannya dekat dunia, jahat macam mana pun, tetapi hatinya tetap terhubung dengan Allah, mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan apa dia nikmat dan limpah kasih sayang Allah, dan dia mengetahui bahawa pintu pengampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala itu adalah berkata Nabi SAW. Maka walau apapun keadaannya, ditumpahkan seluruh cintanya kepada Rasulullah SAW, dia di sisi Allah Ta'ala tetap dipandang sebagai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi ingat, ini satu cabang daripada tiga cabang ilmu. Ini baru dalam bicara ilmu tasawuf. Tapi dalam bicara ilmu fiqah, kalau dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, memang dia tercela dan dia mesti dihukum kalau melanggar hukum-hukum hudud, qisas dan ta'zir. Ha, begitu. Dan kalau dia melaksanakan segala hukum hakam yang Allah Ta'ala taklifkan kepadanya, maka dia diperkirakan mulia. Tetapi itu adalah dalam konteks manusia boleh menilai manusia. Pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada penilaiannya sendiri. Penilaian Allah Ta'ala itu adalah sejauh mana terhubung kita kepadanya, dan pintu keterhubungan kita dengan Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ha, begitu. Jadi kena ambil kedua-duanya. Jangan kata kenapa awak tak solat. Tak apalah saya tak solat pun, yang penting hati saya cinta kepada Nabi SAW. Saya tetap mengharapkan pengampunan Allah walaupun saya tak bersolat. Boleh tak boleh? Eh, tak boleh. Sebab apa? Cinta itu mensyaratkan jujur. Dan jujur cinta itu memerlukan kita tunduk dan patuh kepada apa saja suruhan yang kita cintai. Cinta itu adalah membuang sombong. Bila sombong terbuang, ada kerendahan. Bila ada kerendahan, ada penyerahan. Bila ada penyerahan, ada penerimaan. Bila ada penerimaan, ada kepatuhan. Bila ada kepatuhan, mana mungkin ditinggalkan segala taklifan dan amal, kewajipan dan ketaatan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Itu the proses itu. Jadi, jangan sampai kita mengambil kesempatan. Kenapa tak tutup aurat ni? Yang penting aku cinta kepada Nabi SAW. Tak boleh macam tu. Ha, tetapi kalau dia jawab begitu, maka kita buat macam mana? Kita kata, demi cintamu kepada baginda, maka bersuahlah kamu untuk menutup aurat. Ha, itu. Jadi jangan kita, ini ke cinta kat Nabi? Cinta kat Nabi pada lagu ni? Ay, kita bukan kat Kedah. Kita dekat Negeri Sembilan. Ha, cinta macam mana? Ha. Jadi sekarang ni banyak kalimah-kalimah kesyaitanan keluar daripada mulut manusia. Kalimah tu kesyaitanan. Contohnya apa? Bagi selawat sana sini, bagi zikir sana sini, tetapi apa? Merokok. Tetapi apa lagi? Dia ambil yang jahat-jahat ni. Tetapi maknanya maghrib lewat. Tetapi macam-macam tetapilah. Ini ke cinta kat Nabi SAW? Konon-konon nak bagi semangat kan? Dia tak akan jadi semangat. Dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi ada bisikan. Engkau ni memang tak pandai mencinta. Tak yahlah dengan Nabi. Dia akan jadi macam tu. Akhirnya, selawat pun ditinggal. Majlis maulid pun ditinggal. Apa ditinggal lah kali. Tak apalah, aku ni memang tak ada prospek. Ha, macam tu. Sepatutnya apa? Sepatutnya kita menggunakan cintanya kepada Nabi SAW. Begini. Tak apalah, engkau kena datang majlis maulid, engkau kena hadir majlis zikir, engkau kena apa lagi? Engkau kena banyakkan selawat sehingga dengan syafaat baginda engkau menutup aurat. Sehingga dengan syafaat baginda engkau menunaikan solat. Sehingga dengan syafaat baginda engkau patuh pada syariat. Itu sepatutnya larang bahasa. Tapi kalau kita tak dididik dengan bimbingan dan seni halus bimbingan rohani, kita akan menjadi wakil makhluk terlaknat untuk melafazkan kalam-kalam kesyaitanan itu. Itu benda je. Konon-konon nak sindir-sindir, nak bagi berubah. Tak ada. Ini main mulut jahat. Macam tu. Jadi kita kata, bahagian cinta Nabi SAW tu jangan dia usik. Maka kita kata, tak apa. Engkau akan datang lagi majlis maulid. Dulu kau datang sebulan sekali. Sekarang kau akan datang seminggu sekali. Sehingga engkau dapat merasakan bahawa baginda menjadi penyebab engkau termotivasi untuk melakukan ketaatan. Maka teruskan selawat lagi. Selawat lagi. Macam tu. Itu seni dalam rohani. Jadi kalau nak detail tu, kena by case basis. Okey, habis ya. Faham ya? Jangan ambil kesempatan. Okey, mana yang lebih mudah rasa mulia? Beramal taat ke ataupun tergelincir maksiat? Mana yang masih lebih mudah untuk berasa mulia diri? Lebih mudah rasa mulia diri dengan beramal taat. Jadi, tapi jangan sampai meninggalkan amal taat. Maka kita kena ilmu fiqah. Tapi jangan sampai berasa mulia diri. Maka kita kena ilmu tasawuf. Dua-dua kena ada. Kalau meninggalkan ilmu tasawuf, kompong rasa lega dengan ketaatannya. Yang dah berumur, dah tak ada semangat dan tak larat nak buat maksiat. Maka akhirnya kalau nak buat maksiat pun macam tak layak. Maksudnya tak semenggah orang kata. Dan kali duduklah kat masjid. Kat masjid pun berasa tak berasa mulia. Bersaf pertama ni untuk orang 60-an saja ya.
Contohnya, dah booking 60-an saja. Dah umur 60 belum? Belum. Kurang makan negara. 60. Demanding untuk dihormati. Oh, tak kena. Walaupun di masjid. Aku datang masjid lama tapi orang tak pilih aku jadi JK. Orang tak nampak ke aku macam-macam. Gitu. Sebab apa? Sebab tidak ada bersama dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni sampai bila kena belajar? Sampai mati. Sebab apa? Kalau tak belajar ilmu tasawuf, maksudnya habuk akan masuk. Habuk rasa mulia dan bangga diri tu akan masuk. Itu kena belajar sampai mati. Sallallahu alaihi wasallam berpesan, maknanya belajarlah sampai mati. Kan? Maknanya apa? Belajar kena sampai mati tu. Itu ilmu tasawuf. Ilmu pembersihan jiwa. Okay, itu huraian sikit yang sebelum ni. Kita baca lagi tentang riwayat tersebut. Kita terus baca terjemahan dia. Okay. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Orang itu mengatakan, bilakah hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, tidak ada. Hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini maknanya karamah dan rahsia serta barakah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Saya berharap dapat bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka meskipun saya tidak mampu melakukan amalan yang mereka lakukan. Jadi apa maksudnya? Terhubung dengan Allah adalah dengan cara terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhubung dengan Nabi adalah dengan cara mencintai. Dan untuk mencintai itu adalah dengan cara berselawat. Tapi selawat yang diambil daripada bimbingan rohani daripada mursyid. Itulah tariqah. Tariqah tu bukan soal banyak amal, tapi tariqah tu soal bagaimana kita menerima bimbingan. Itu catat. Tariqah tu adalah soal bagaimana kita menerima bimbingan. Bukan soal banyak beramal, tukar penampilan, tukar pemakaian, memanjangkan serban, membesarkan tasbih dan sebagainya. Itu hanya luaran-luaran berdasarkan kepada guru yang membimbing. Tapi tariqah tu adalah soal kita rasa terbimbing atau tidak. Rasa terbimbing atau tidak. Jadi kalau kita rapat dengan mana-mana guru tapi tak terasa terbimbing, maksudnya kita tak inline lagi dengan perjalanan. Tariqah tu jalan. Jalan apa? Jalan bimbingan. Bimbingan tu merujuk kepada siapa yang membimbing dan kita yang hendak dibimbing. Adapun zikir, aurat, pemakaian, suhbah, suluk, khalwah dan sebagainya itu cara oleh guru tersebut. Ada orang dia ambil hanya cara tapi guru dia tak ambil. Bila tak ambil, guru terbimbing tak dia? Tak. Bahkan dia rasa mulia diri pula dengan tarikat. Ada banyak pula berlaku begitu. Kau tarikat apa? Tak ada tarikat. Apa barang tak ada tarikat? Macam tu. Dah bertarikat, saya rasa bertarikat pula. Banding pula. Tarikat mana lagi baik? Tarikat A, tarikat B, tarikat C. Oh, tarikat aku ini begini, begini, begini. Tarikat aku ini begini. Berbangga dengan tarikat pula. Sebab apa? Sebab sibuk dengan apa dia? Sibuk dengan kosmetik. Tapi tak fokus kepada yang utama, guru itu sendiri. Tarikat itu adalah soal bagaimana kita berguru. Berguru itu adalah soal bagaimana kita berrabitah. Rabitah itu maksudnya connection. Bukan sebarang connection tapi spiritual connection. Rabitah, spiritual connection. Dan itu adalah dengan ikhtiar selawat yang kita ambil daripada mulut guru. Zikir yang kita ambil daripada mulut guru. Walaupun sedikit dan jangan dibanding dengan murid-murid yang lain. Sebab apa? Masing-masing bahagian masing-masing. Itu benda. Dan benar kita dalam mujahadah itu akhirnya baginda Nabi SAW yang memilih kita untuk ditarik rohani kita terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsepnya begitu, dengan cinta. Okey, dengan cinta. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis melihat seorang rahib Nasrani yang amat zuhud dan kuat ibadah lantaran memahami bahawa si rahib tersebut tiada nilai setitik pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lantaran ingkar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malah haiwan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang penting dengan Nabi tu. Sallallahu salam, maka dengan Nabi ni sallallahu salam kena obses. Kena obses, wajib obses dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru itu
Wajib setiap manusia mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sekalian makhluk dan mengikuti ajaran dan akhlaknya. Jika mahu mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, fahamilah keberadaan makhluk di alam ini adalah kerana kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sepakat kalam para sufi. Tidak akan ada terciptanya alam ini melainkan dengan asbab adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disandarkan dengan ayat keramat kita para sufi, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk kerahmatan ke seluruh alam. Tidakkah penciptaan alam ini tanda kasih Allah? Jawapannya ya. Apakah asbab sehingga tanda kasih Allah Taala ini Allah Taala ciptakan? Asbabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bendanya. Jadi kok mana pun pandang alam kena pandang kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih Nabi itu dari mana? Dari kasih Allah. Itu latihan dalam kerohanian. Saya ada tengok Allah Subhanahu Muhammad beberapa potongan-potongan video di TikTok, YouTube dan sebagainya. Di Facebook pun ada. Maknanya seorang perempuan yang kalau ikutkan nampak gayanya macam tak berapa nak taat lah. Sebab apa? Tak pakai tudung. Tak pakai tudung tak taat lah. Kalau taat mestilah pakai tudung kan. Lepas tu rambutnya pula ada kehijauan. Saya fikir ada ke inai warna kehijauan? Tak ada. Daun inai tu warna hijau tapi dia jadikan rambut kita kemerahan. Jadi maknanya dye rambut lagi. Gitu. Tetapi apabila dia bersembang berkenaan dengan kecintaannya kepada Allah dan Nabi SAW sehingga meneteskan air mata. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perihalan cinta satu perkara, mujahadah untuk mencapai kejujuran cinta satu perkara yang lain. Sebab apa? Sebab dia sembang pasal Palestin. Alamak, nanti kena sebut perkataan tu pula. Benda-benda ni, ini semua kena boycott semua ni. Tapi tak apalah, mudah-mudahan tak ada masalah. Okay, dia tengok ke situ, maknanya dia bersembang, lepas tu dia berduet dengan binatang tu lah. Dengan binatang yang binatang kat situ lah. Kita sebut binatang kuih lah. Okay, dengan ugly creature tu. Dengan binatang buruk tu. Okay, jadi dia TikTok ni. Dia macam apa, duet macam tu kan. Okay, lepas tu dia kata, maknanya demi kasih sayangku kepada Allah dan Rasulullah SAW, aku tak akan biarkan. Begitu. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya kehidupan luarannya satu perkara yang perlu untuk diperbaiki. Tapi sekurang-kurangnya dengan perkara yang berlaku di Palestin itu telah menghidupkan jiwa cinta. Maksudnya apa dia? Wa'lamu anna fikum Rasulullah tu benar nyata. Maksudnya apa dia? Ketahuilah bahawa dalam dirimu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ada cinta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaanmu sesama manusia adalah di atas cinta Nabi kepada semua umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu nyata. Itu memang Allah dah built-in dah dalam hati kita. Cumanya Palestin maharnya 10,000, 15,000, 20,000 orang mati. Mati mereka syuhada. Tapi mati 10,000, 20,000 itu apalah sangat dibandingkan dengan jutaan jiwa umat Islam bangkit nurani, mahabbah nurnya itu. Dengan asbab Palestin. Maka kita nak kata bumi itu barakah tak barakah? Amat barakah. Alladhi barakna haulahu liluriyahu min ayatina. Yang bahawa bumi itu berkat dan kami berkati sekitarnya. Kalau sekitarnya pun berkat, maka Baitul Maqdis itu mestilah pusat keberkatan. Untuk kami menunjukkan kepada semuanya akan tanda-tanda kami. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah apa saja yang berlaku dekat Palestin, makin akhir zaman, makin menghidupkan jiwa umat. Orang tanya, kenapa aku sedih begini? Kenapa aku rasa macam tersentuh begini? Apa maksudnya? Maksudnya dalam dirimu tetap ada cahaya Nabi. Cuma cahaya Nabi itu, maknanya tidak meletus. Kerana tidak ada apa dia? Tidak ada dia punya peledak dia. Maka Palestin adalah peledak cahaya cinta dalam jiwa umat Nabi SAW seluruh dunia. Maka yang paling celaka adalah sesiapa yang dengan peristiwa Palestin ini, jiwanya masih gelap gelita. Masih ingin menunggang agama. Masih ingin bergaduh dan salah menyalah antara satu sama lain. Itu yang paling celaka. Sebab apa? Sebab langsung tidak dibukakan cahaya Nabi dalam jiwanya. Sebab apa? Hijabnya tebal. Sebab apa? Ada kepentingan, ada kesombongan, ada pengkhianatan, ada mengambil kesempatan di atas nama agama,
di atas nama negara, di atas nama ekonomi, di atas nama apa saja kepentingan peribadi dalam apa-apa perspektif sekalipun. Itu bendanya. Jadi yang di sana sunatullah. Memang Palestin tu begitu, plot-plot akhir zaman tu memang dah diceritakan dan telah banyak yang menguraikan. Kalau nak tahu lanjut, rujuk Ustaz Auni, itu semua memang A. Kalau terujuk Ustaz Auni, okey, rujuk apa Datuk apa Ustaz apa Datuk Badli Shah juga tak kurang detailnya menceritakan tentang plot-plot ini. Okey, kalau nak yang lebih kontroversi lagi, rujuk Ustaz Muhaizat, tak ada masalah. Dia memang agak kontroversi. Dari di kalangan orang yang nak kontroversikan dia, kita dengar tak ada masalah apa pun, okey, bereh je. Okey, ilmu dia pun memang bukan calang kepalang. Okey, itu tiga orang ustaz yang boleh saya jadikan rujukan kalau nak tengok plot-plot akhir zaman ni, nak detail. Maknanya biar yang benda yang berlaku dekat Palestin tu, itu memang sunatullahnya begitu. Tapi yang kita kena fikirkan adalah bagaimana rohani kita meletus ataupun tidak nur mahabbah, nur nubuwah, nur muhammadiyah itu. Ha. Nur nubuwah, nur muhammadiyah, nur mahabbah itu pelbagai label yang dinamakan oleh para mursyid kita sesuai dengan ahwal-ahwalnya. Jadi kita ambil mana yang sesuai dengan diri kita. Yang penting cahaya Nabi dalam diri dan rohani. Kalau tak meletus dengan asbab apa yang berlaku di Palestin hari ini, maka itu benda yang kita perlu muhasabahkan. Kenapa tebal sangat hijab ni? Dan kalau benar meletus cahaya Nabi itu, maka tak ada masa dah nak salah menyalah. Tak ada masa dah nak tuding-tuding jari. Tapi apa dia? Terus bersama-sama dengan nur itu. Dan itulah kekuatan rohani kita. Dan maksudnya tindakan kita adalah segera mendapatkan bimbingan kerohanian. Kerana kekuatannya rohani. Bagaimana mungkin kekuatan keluarga kita di Palestin itu begitu sekali? Sampai budak-budak pun tanya, okay, wartawan tu apa? Maknanya jurnalis tu kata, aku nak berteman, aku nak menemani kau. Budak kecil dia kata, jangan. Aku boleh kat sini. Aku ada Allah. Engkau pergi keluar, bantu orang yang lain. Ha, begitu. Ini maknanya tak ada masalah apa. Maknanya, ini depan mata kita ni. Ini bukan AI lah ni. Bukan apa artificial intelligence bukan ni. Okay, maknanya tempat lubang kawah, tempat kena bom, dia main gelongsor saja. Okay, jadi maknanya, maksudnya apa? Maksudnya, apa pun Alhamdulillah. Orang kafir pun maknanya realize benda ni. Apa yang ada mereka ni? Maka mereka berbahagia dalam derita. Dalam derita kejasadan, mereka berbahagia kerohanian. Tu. Kita dalam jasad kita tidak ada apa-apa. Rohani kita macam mana? Jadi yang malang ke siapa sekarang ni? Kita ke mereka? Mereka kena bom mati, syahid, selesai. Suruh keluar. Kami tak akan keluar. Memang kalau lari daripada medan jihad, itu tak bau syurga. Walau apa pun berlaku, mereka tak keluar. Mereka bukannya banyak zikir apa pun. Tak adalah banyak tarikat. Tak ada apa pun. Nampak macam biasa saja. Tapi itu barakah. Duduk di bumi barakah. Itu hal mereka. Mati pun mereka bahagia. Hidup pun mereka bahagia. Zahir batin jasmani rohani. Kita ni, jual maflah. Oih, mengambil kesempatan daripada krisis. Kita ni betul-betul nak syiarkan orang bangkit gelombang kefahaman Islam dan cahaya itu ataupun kita ambil kesempatan jual maflah. Itu atas niat. Tapi yang jual maflah tu jangan marah saya pula, jual maflah korang. Tak ada masalah, saya pun beli. Saya pun pakai, saya ajarkan pada mursyid saya baru-baru ni. Berjumpa di Tanah Jawa. Okey, cumanya niat tu bagaimana? Niat tu bagaimana? Itu dalam tasawuf pokok dia kat situ. Jadi apa yang saya boleh menyatakan dalam tasawuf, kita sering diajar begini, apa saja yang berlaku tetap dalam takbir Allah. Allah mentadbir, adakah sia-sia? Tak. Maka kena mengintai. Apa pelajarannya? Maka pelajaran yang lama saya simpan dan memang saya bersengaja untuk nyatakan di sini adalah pelajarannya adalah apa saja peristiwa yang berlaku di Palestin adalah untuk umat Islam seluruh dunia meletus nur rohaninya. Itu bendanya. Barulah keberkatan Palestin, Baitul Maqdis yang kita banggakan, yang kita pertahankan itu, keberkatannya menular kepada kita. Menyampai kepada kita. Baru layak kita diperkirakan sebagai bersama-sama dengan mereka pada rohani. Pada rohani. Pada jasmani kita buatlah seperti mana sepatutnya kita buat. Begitu. Perasaan ini akan lebih dinikmati kalau kita berada dalam bimbingan guru. Bagaimana perasaan itu berlaku. Macam itu. Wallahu alam bisawab. Ya, sambung kat sini balik. Justru itu wajib setiap manusia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sekalian makhluk
dan mengikuti ajaran dan akhlaknya jika mahu mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itulah ulama Melayu di alam Melayu ini, bahkan di Arab juga, mengilustrasikan betapa mesti kita dengan Nabi SAW tu mesti betul-betul adapt macam ni, betul-betul maknanya rapat macam ni, sehingga diilustrasikan. Hanya ilustrasi untuk menyatakannya dalam bentuk yang nampak, iaitu kepala mim, kan, badan tangan tu ha, pinggang kita mim, kaki kita dal. Itu hanya ilustrasi pada menyatakan begitu sebenarnya kita dengan Nabi SAW. Kemudian diilustrasikan bila sujud pun begitu. Sujud kepala kita tetap mim. Okey, kemudian ada ha kat atas itu. Okey, kemudian lutut kita mim. Kaki kita macam tu ibarat macam dal, mim ha mim dal. Itu hanya ilustrasi. Tapi orang sekarang belajar ilmu hanya ilmu zahir, belajar ilmu syariat, tak mengetahui rasa-rasa ilmu hakikat dan isyarat-isyarat, maka akhirnya menuduh ini sebagai satu bentuk kesesatan dan kesalahan serta kebatinan. Itu kejahilan saja. Itu adalah seni. Seni bagaimana para ulama' kita mengilustrasikan betapa perlu kita mendekat dengan Nabi SAW. Sehingga lebih eksplisit lagi kalau ditanya dalam perguruan sufi, kamu belajar ni, kamu di sini kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi apa sebenarnya ni? Apa jawapan dia? Jawapannya nak jadi Muhammad. Jawapannya, nak jadi Muhammad. Semua jadi Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad. Bukannya Nabi Muhammad, Rasulullah tu bukan. Tapi maksudnya, nak menjadi apa dia? Pada syariatnya ikut Muhammad. Pada hakikatnya ikut Muhammad. Pada apa dia? Pada makrifatnya ikut Muhammad. Semuanya Muhammad belaka. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Silakan Hazan. Allah SWT. Ya, tak apa. Tak apa, jatuh. Jatuh. Nanti saya cuba balik ni. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Sama sikit lagi ya. Terdapat di dalam sebuah hadis, Ahallahu ila Isa alaihi salam, ya Isa, amin bi Muhammadin wa'mur man adrakahu min ummatika ay yu'minu bih. Falawla Muhammadun ma khalaqtu Adam walawla Muhammadun ma khalaqtul jannata walan nar. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, berimanlah engkau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintahkan mereka yang mendapatinya di kalangan umat engkau untuk mereka beriman dengannya. Jikalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak aku ciptakan Adam alaihi salam, dan jikalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak aku ciptakan syurga dan neraka. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Berkata Imam Busiri rahimahullahu taala dalam qasidahnya, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, jika bukan kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan keluar dunia daripada ketiadaan. Jadi ini jelas yang saya menyatakan tadi, yang kata nak jadi apa, nak jadi Muhammad itu secara apa dia, secara perumpamaan dan bidalan ya. Tetapi ada orang yang apabila tidak jujur dalam perjalanan ini, maka dia mengaku dirinya Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Itu dah tak betul. Sebab apa? Sebab dia tidak mengawali perjalanan kerohanian ini dengan ilmu usuluddin yang benar. Dalam ilmu usuluddin, ada tak Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW? Jawapannya tak ada. Itu dah selesai dah kat situ. La Nabi ya ba'dah. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dikatakan, kamu nak jadi apa? Saya nak jadi Muhammad sebagai cita-cita terunggul, itu adalah ibarat apa dia? Ibarat kita adapt betul. Kita ambil syariat, tarikat, hakikat dan makrifat dari sumber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal yang ke-9. Apakah Muhammad dan Allah menyatu? Yang ada buku, yang dia punya buku terus jawab siap-siap? Tidak. Terus dia jawab siap-siap? Tidak. Ini adalah salah faham-salah faham. Salah faham yang berlaku dalam seni kerohanian ini. Okey, seni perjalanan dan seni perbincangan berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang baharu dan Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq, penyakni pencipta yang qadim. Maka tiada penyatuan pula kat situ. Tiada penyatuan pula. Siapa yang ada buku, buku dia lah. Kalau buku masjid, terpulang pada JK masjid, benar tak benar. Okey, maka tiada penyatuan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala secara zat, tetapi menyatu dalam cintanya. Menyatu dalam cintanya tu buat bracket-bracket tu. Tambah kat situ, buat bracket. Okey, buat bracket. Maknanya menyatu dalam cintanya. Maknanya apa dia? Secara maknawinya. Maknanya diperkirakan seperti satu. Secara maknawi. Sebab apa? Kasih Nabi SAW yang ditumpahkan kepada umat tidak lain melainkan daripada kasih Allah SWT. Tetapi tetap pada zatnya, Nabi itu makhluk baharu, Allah Ta'ala itu khaliq, apa, qadim. Sedia ada. Macam tu. Sesiapa yang mencintai Muhammad SAW adalah mencintai Allah SWT. Sesiapa yang membenci Muhammad SAW adalah membenci Allah SWT. Dan sesiapa yang memusuhi Muhammad SAW adalah bermusuh dengan Allah SWT. Sesiapa yang mencintai sesuatu, maka akan banyak menyebut dan memuji sesuatu yang dia cintai. Maka para sufi, maka kalau tidak zikir, dia akan banyak selawat. Dua benda tu. Tiba-tiba ada satu golongan ni, maknanya dia kata, kenapa selawat banyak sangat ni? Kenapa zikir banyak sangat ni? Apa berat-berat sangat zikir macam ni ni? Relak-relak cukup lah. Lepas solat, zikir 33 kali je. Yang zikir atau ibu-ibu ni main mana? Gitu kan? Datang mana ni? Itu pelik.
Bab zikir selawat, ayu jangan banyak-banyak. Tapi bab makan sampai perut buncit, sakit jantung, kencing manis, tak ada hal. Itu pelik. Jadi kita ni makhluk rohani ke makhluk jasmani? Kalau kita makhluk jasmani, itu kehaiwanan. Kita ni makhluk apa? Makhluk rohani yang disarungkan dalam dalam jasmani. Jasmani perlukan makan sebagai asbab syariat duniawi. Rohani itu yang menjadi subjek matter kita dihidupkan ni. Jadi rohani itu hidupnya dengan zikir, dengan selawat. Ha, begitu. Okey, kemudian kata maknanya kenapa banyak sangat ibadat-ibadat ni, jangan apa? Jangan kita jangan mubal, jangan melampau dalam berselawat. Jangan melampau dalam berzikir dan sebagainya. Kita nak fikir melampau macam mana? Dalam banyak-banyak ibadat sunat, ibadat yang mana yang paling afdal? Ibadat solat. Macam mana Nabi SAW dengan ibadat solat? Bengkak kaki tak? Bengkak kaki. Nabi SAW sembahyang bengkak kaki. Kita ada solat tarawih 20 rakaat, campur 3 rakaat witir, ada bengkak kaki tak? Tak ada bengkak kaki lagi. Itu pun nak nak bertawar-tawar jadi 8. Jarilah apa dalil pun sampai bagi 8 juga. Tapi dah diijmakkan peramalan yang di yang menjadi satu peramalan yang majoriti hampir mencapai ijmak, tapi tanpa menafikan keharusan 8. Tapi kesempurnaan tarawih itu 20 rakaat, itu telah diterima zaman bersamaan. Tapi kalau buat tarawih ada 20 rakaat, dia argue. Tapi kalau buka puasa, huh, makan talam besar, tak habis tak apa, yang penting kita puas. Yang penting jangan malu, kata jangan tetamu kata kita tuan rumah tak cukup jamu makan dan sebagainya sampai akhirnya membazir. Tak ada siapa hal pun. Nampak tak? Banyak tak pembaziran waktu bulan Ramadan? Banyak pembaziran dalam bulan Ramadan. Pasar, segala jenis kuih ada, segala jenis lauk ada, semua jenis nak beli. Makan-makan sikit dah tak habis. Tak ada hal pun. Nampak? Jadi maksudnya nampak sangat fokus kita dah lari. Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Kita yang mujahadah 100 rakaat pun tak bengkak kaki lagi. Ada memang dalam setengah-setengah tarikat, mana mujahadah ni dah satu hari, maknanya ada setahun sekali. Mujahadahnya adalah solat sunat 100 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap rakaat 10 kali Qul huwallahu ahad. Jadi ada 100 rakaat bermaksud habis 1000 kali Qul huwallahu ahad. Mula daripada lepas maghrib, lepas tu sampai isyak, berhenti kita solat isyak. Kemudian lepas isyak sambung lagi pukul 11.12 baru habis. Okey, bacanya lajulah juga. Begitu ada. Lepas tu tengok bengkak kaki ya orang tu. Tak bengkak kaki, imam dia bayar-bayar ayah dia imam. Dan yang dah intikal, dah meninggal dunia, ganti dengan anak dia pula. Macam tu. Jadi nak kata apa makna kalau maknanya masih dok argue kata zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak ni jangan melampau-lampau. Maknanya benar ke dia cinta ke Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha gitu. Tapi bab makan tak ada hal. Food hunter, orang boleh terima kan food hunter. Mana-mana pada dah viral, macam viral di TikTok. Okey, mana makan kat sini, sini makan. Okey, pergi. Beratur panjang. Ish, ya Allah. Nasi kandar kat Pinang tu beratur sampai habis kedai pun beratur. Beratur. Nasi kandar tu hujung sini. Kita beratur sampai habis kedai pun. Sebab apa? Sebab kita sedap sangat tu. Kita pun bodoh juga. Dia kata beratur juga ni. Orang rumah kata, bang, tak sedap mana bang. Tak apa ni, orang kata sedap. Kita beratur juga ni. Makan-makan tu makan sikit tak habis. Tapi kita sanggup beratur. Dah tak ada siapa marah kita nak beratur. Dah tak ada kata melampau dalam makan nasi kandar sampai ke Pinang sebab nak makan nasi. Ada kata melampau. Tak ada siapa kata melampau. Pesta durian, kumpul durian. Pesta rambutan, kumpul pesta-pesta makanan. Ada kata melampau. Tak ada. Tiba-tiba nak buat maulid, nak buat selawat, nak buat manusia, kita melampau-lampau. Hei, awak ni binatang ke manusia? Kalau manusia, rohani subjek matternya. Kalau binatang, memang makanan. Itu bendanya. Ini guru saya lah, marah saya macam tu dulu. Saya tak cakap lah kat sini. Saya sembang macam ni dialog guru saya membimbing saya. Sebab duk fikir makan, makan, makan. Itu. Jangan terasa pula. Ini saya ke terasa? Jangan terasa. Jangan terasa. Yang dalam yang depan ni tak apa. Dia tengok saya senyum, saya tengok semua senyum. Yang ni, yang dalam ni. Jangan terasa. Saya hanya sembang dialog saya dengan guru saya. Tu itu memang sentap tu. Sejak tu saya dengan rumah saya makan tu akan asal ada je. Asal ada pelan-pelan sikit je. Bahkan kalau ada makanan tak habis rasa tak selesa. Takut-takut kita makanan tak habis tapi orang lain mungkin berlapar. Indikator kami kat rumah adalah kalau esok makanan basi maknanya hari tu kurang berkat. Kena banyak istighfar.
Kalau makanan hari itu habis semua, okey, tak ada yang berbaki, kalau tak kelaparan tapi lapar sikit, kan? Maka mudah-mudahan barakah. Asalkan habis barakah. Peti air jangan penuh-penuh sangat. Ni nak akhir zaman simpan stok beras, simpan stok daging, simpan stok asam jawa semua bagai simpan. Sebab apa? Sebab akhir zaman takut tak ada stok. Persiapan akhir zaman ni rohani ke jasmani ni? Simpan-simpan beras semua dah kali bubuk makan, dah kali buang juga kita. Tak kena. Sebab apa? Sebab fikir ikut akhir zaman bagus dah. Persiapannya ikut jasmani. Tak kena. Persiapan dia cinta Nabi. Persiapan dia cinta Nabi. Yang betul-betul berdentum Malaysia ni dengan cinta Nabi ni, salam-salam barakah Habib Syekh. Kita kena sebut Habib Syekh. Habib Syekh yang Yahanana tu. Okey, dan pada masa itu beberapa orang mursyid dan ahli sufi dekat Malaysia ni memperkenalkan pada masa yang sama qasidah-qasidah Melayu. Pop itu meletup. Habib Syekh kat sini meletup bila tahun awal 2000 kurang lebih, kalau tak silap. Habib Syekh sekarang, Habib Syekh pun dah tua, cucu dia pula yang ganti. Itu baru meletup balik. Setelah berzanji alam Melayu makin lama makin dah tak mendapat sambutan. Dulu alam Melayu dia berzanji kan? Okey, kemudian dia detumkan balik. Lepas tu naik. Momentum tu berterusan dan kena diteruskan. Sebab apa? Itu persiapan akhir zaman. Tulis Ustaz, persiapan akhir zaman cinta Nabi. Salam, bukan sibuk simpan beras. Tapi beras tu seadanya je, seadanya. Kenapa susah sangat lapar? Kenapa takut sangat lapar? Lapar tak apa, dah lapar. Tapi insya-Allah tidak akan kelaparan orang beriman. Itu para mursyid saya yang bimbing saya, dua tiga orang. Asalkan kita dalam perjalanan ini, kita mungkin susah, kita mungkin tak kenyang, tapi Allah tak akan membiarkan mereka dalam perjalanan makrifatullah tu kelaparan. Dan tidak ada dalam sejarah para sufi, dalam tarikhah yang pelbagai, dalam mereka yang suka mencatatkan semua-semua silah-silah apa peristiwa-peristiwa yang berlaku ni, tidak ada yang dicatatkan mati kelaparan bagi orang yang bersalik. Tak ada. Tak ada. Sebab akhirnya apa dia? Akhirnya makanan dia, zikir tu makanan dia. Akhirnya asbab zikir tu makanan dia. Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jangan sampai tak bagi saya makan pula apa ni. Ustaz tak payah makan ya. Ustaz tak lapar. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Makan kena ada sebab nak cakap bersyukur. Cumanya penghuraiannya begitu. Penghuraiannya begitu. Guru kami pun sebut macam tu kan. Lepas apa tu? Macam tu jangan tak bagi saya makan pula ni. Lepas ni ada macam-macam tak? Ada. Cuma sampai masa ni. Sampai masa ni. Okay ya. Tentang menyatu dalam cinta. Sesiapa yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, habis. Okey. Jadi jangan duduk bersama-sama dengan mana-mana golongan yang berkira nak memuji Allah dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkira. Ya Allah, kita seronok dengan satu bola sumbat gol Atra Malaya. Atra Malaya ke Atra Malaysia nanti? Atra Malaysia ke Atra Malaya? Atra Malaya kan. Okey, kita terginjak-ginjak. Tapi kalau kita tengok orang berzikir seronok, okay, apa zikir macam ni? Apa zikir macam ni ke? Nabi berzikir macam ni ke? Dia bukannya kita ambil literal tu. Mari kita ambil kenikmatan tu. Ada je sahabat yang betapa menikmati zikir. Menikmati zikir. Zikir nak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dan sebagainya. Ada. Jadi, lantaran maknanya macam ni? Kalau bergembira dengan benda yang lain, tidak siapa yang marah. Tapi bergembira dan merasai kalau datang berzikir macam-macam orang, tohmah. Maka kita say bye-bye je. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu berbicara dengan orang-orang yang jahil, maka ucapkanlah sejahtera kepadamu, selamat tinggal. Kita fokus ke kita. Bukan masa nak berbantah-bantah dah. Jadi zikir teruskan zikir. Indahnya kalau zikir tarikat di setiap masjid di Malaysia ni. Zikir tarikat. Macam-macam masjid ni. Maknanya bila berdoa tawasul dengan mursyid utamanya, sebut nama Idris. Siapa? Bersih Muhammad Idris ni. Muhammad bin Idris. Ahmad bin Idris. Macam tu. Dan nisbah dekat-dekat Ahmadiyah Idrisiyah. Begitu. Sebut. Sebab apa? Sebab itulah maknanya kekuatan kita. Kerohanian stesen-stesennya. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man yutu'il rasulah faqad ata' Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dalam aspek inilah maknanya. Maknanya dikatakan bahawa betapa Nabi itu adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak taat kepada Allah dengan cara mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi tetap makhluk, Allah Taala tetap khaliq. Cuma saya ulanglah dulu, saya kata Allah Taala menjadikan Nabi SAW dengan penciptaan yang unggul.
Tidak ada makhluk yang dicipta seperti Allah mencipta Nabi SAW. Apa keunggulan Nabi SAW? Nak kenal Allah pun dengan Nabi, nak betul-betul menjadi hamba Allah pun dengan mengikuti Nabi SAW. Dan tidak ada makhluk seperti itu Allah ciptakan selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tak semena-mena kita terpilih jadi umat Nabi SAW. Syok tak syok? Kena syok. Dan inilah nikmat yang perlu kita ulang-ulang sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan ada pun ni nikmat daripada Tuhanmu, maka kamu cerita-ceritakan, kamu kecoh-kecohkan, kamu syiarkan, kamu hebah-hebahkan. Nikmat apa? Bukan nikmat dapat cucu. Bukan nikmat dapat isteri. Bukan nikmat dapat kereta baru. Bukan nikmat dapat keluar KWSP. Bukan nikmat dapat pencen. Itu benda-benda tu, kalau nikmat-nikmat macam tu kita sembangkan orang, orang rasa berbahagia dengan kita ke orang cemburu? Orang cemburu. Dan memang ada petua, banyak petua nisbah pada Sayyidina Ali. Antara perkara yang kamu rahsia, kena rahsiakan harta kamu, sihat kamu, sakit kamu. Kena rahsia. Sebab apa? Sebab manusia tak ada manfaat tahu benda-benda ni. Senang kamu pun kena rahsia, susah kamu pun kena rahsia. Jadi nikmat yang kita nak cerita apa dia? Nikmat kita dengan Nabi SAW. Nikmat pergi majlis maulid. Nikmat dapat guru mursyid. Nikmat maknanya merasai kelazatan dalam berzikir. Nikmat bicara tentang Nabi SAW. Dan di antara caranya adalah baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Baca kitab sirah Nabi SAW. Itu banyak cerita tentang Nabi SAW. Itu nikmat yang perlu kita hebahkan satu dunia. Ini berjaya bisnes, buat Porsche. Ha, warna, okay. Porsche ni beginilah saya duk show sangat. Apa? Ini untuk bersyukuri nikmat. Kau dengan Nabi kita tak bersyukur. Kau dengan Nabi, sebagai umat Nabi SAW tak bersyukur. Maka jangan kamu fikir kamu mampu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebab bersyukur pada nikmat-nikmat material yang lain itu adalah berkadaran dengan bagaimana kamu bersyukur dengan nikmat kamu menjadi umat Nabi SAW. Itu bimbingan. Itu bimbingan dia. Jadi ingat, sebelum nak kita nak kongsi apa-apa serta nikmat-nikmat duniawi yang kita dapat ni, nampak tak itu daripada kerahmatan Allah dengan asbab pintunya Rasulullah SAW. Kalau dah nampak begitu, maka kita kata Alhamdulillah dapat kereta baru, masuk rumah baru. Dalam hati kita, kita nampak nyata rahmat Allah itu Rasulullah SAW. Itu tak apa. Itu tak apa. Selagi tak nampak Nabi dalam segala perkara yang kita kita dianugerahkan itu, jangan duk geger ke orang. Jangan duk kecoh ke orang. Sebab apa? Riak confirm. Cuma nak mengaku tak mengaku je. Ni halus. Ni halus. Hati-hati. Paling-paling pun selawat dulu banyak-banyak. Paling-paling pun. Jadi macam mana? Kalau dapat cucu, dapat akikah macam mana? Rahsiakan ke tidak? Itu dah lain. Akikah dah ada syariatnya dah. Maknanya apa-apa pun buatlah, sebab itu sunnahnya begitu. Itu dah lain. Ini kena faham ya, kurang lebih. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asalla Allah." Barang siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya dia juga mentaati Allah, dan barang siapa yang menerhakai aku, maka sesungguhnya dia juga menerhakai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam cinta, bukan menyatu pada zatnya. Ni yang warna hitam ni bulat, terus bulat. Ini benda point dia. Menyatu dalam cinta, bukan menyatu dalam zat. Memang cinta itu menyatukan pada maknawi, bukan pada hakikatnya, bukan pada hakiki. Cinta itu menyatukan. Cinta itu menyatukan. Okey. Berkata Syekh Al-Fathani rahimahullahu taala, saya minta izin habiskan sikit ni je. Okey. Di dalam kitabnya Manhal As-Safi, maka adalah pertama-tama dijadikan Allah Taala nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nurnya, yakni dijadikan nur Muhammad itu dengan Tuhannya. Bukan ia setengah daripada nur Allah. Kerana adalah setengah daripada asma Allah itu nur. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan 7 petala langit dan bumi. Maka dinamakan Nabi kita pun nur pula. Seperti firmannya, qarja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datangkan kamu daripada Allah nur. Surah Maidah ayat 15, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana adalah difahamkan oleh setengah daripada orang yang jahil itu, bermula Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada Allah Taala, maka zahirnya salahnya. Jadi Muhammad itu setengah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah petikan daripada kitab Manhalus Sufi, kitab lama, bahasanya pun bahasa lama. Nak katanya apa dia? Nak katanya ada yang faham.
Ada yang faham bahawa Nabi itu SAW adalah percikan daripada Nur Allah. Sebahagian daripada Nur Allah. Okey, maknanya kesinambungan daripada Nur Allah. Maka tak boleh begitu. Tak betul. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu khaliq, Nabi itu SAW tetap makhluk. Maka Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi. Okey, ada Nur kerana Allah Ta'ala juga Nur. Jadi Nur nisbah pada Allah, Nur khaliq. Nur nisbah pada Nabi adalah Nur makhluk walaupun sama-sama Nur. Al-Quran juga Allah nisbahkan Nur. Malaikat juga dijadikan daripada Nur. Adakah sama semua ni? Tak sama. Agama Islam ini juga Allah beri julukan dalam Al-Quran dengan istilah Nur. Jadi setiap Nur itu dalam konteksnya masing-masing. Yang penting Nur dalam nisbah pada Allah, apa dia? Nur yang apa dia? Nur khaliq yang tidak boleh kita membagaimanakannya. Jadi bicara nur-nur semua ni, semuanya dengan label tajuk dia Nur Muhammad. Nur yang terpuji. Nisbah pada Allah, Nur Muhammad itu makhluk tu, makhluk ke tidak? Nisbah pada Allah, Nur yang terpuji. Nisbah pada sifat Allah tu, Allah Nur Samawati wal Ard. Nisbah pada Allah, Nur Muhammad itu khaliq, bukan makhluk. Nisbah pada Nabi SAW pun Nur Muhammad juga. Nisbah pada Nabi SAW, khaliq ke makhluk? Makhluk. Nisbah kepada makna cahaya Al-Quran pun Nur Muhammad juga. Jadi maksudnya, bicara Nur Muhammad ni tengok nisbah ke mana. Itu satu dimensi penghuraian. Dan ingat, ni perbicaraan tentang Nur Muhammad ni bukan satu je. Bukan satu versi. Dia banyak versi berdasarkan kepada ahwal yang Allah bukakan kepada setiap orang mursyid dalam membimbing anak-anak murid dia. Banyak versi. Jadi yang penting apa dia? Yang pentingnya menyatu kita dalam apa dia? Dalam cahaya cinta itu, Nur Mahabbah itu. Menyatu kita dengan Nabi SAW dengan cinta Nabi SAW dan Nabi menyatu dengan Allah dengan cinta Nabi kepada Allah. Allah mencintai Nabi. Dengan cinta itu menyatu. Dengan cinta itu menyatu. Macam mana kita boleh menyatu, saling bekerjasama menjadi Atra Malaya dekat satu stadium? Kenal tak kenal sama Atra Malaya tu? Tak kenal. Tapi kita menyatu macam mana? Kita menyatu di antara apa? Di kalangan kita dengan apa dia? Dengan nyata aku Malaysia, engkau Malaysia, kita rakyat Malaysia. Sekarang Malaysia lawan negara apa? Piala dunia misalnya. Maka menyatu kita. Sebab apa? Kita berkongsi nilai cinta yang sama, iaitu rakyat Malaysia. Best. Itu simple je. Jadi sama juga kita berkongsi nur yang sama. Kalau benar-benar nyata nur yang sama dalam rohani kita ni, maka takkan bergaduh lagi. Selagi ada naratif kebencian, selagi ada pergaduhan, salah menyalah, tuduh menuduh, jatuh menjatuh, bermaksud nur tu dah nyala belum? Bermaksudnya belum. Bermaksud belum. Orang bergaduh macam mana pun, tapi tiba-tiba kat stadium Malaysia lawan negara lain misalnya, maka walau bergaduh pun tetap akan bersorak dengan sorakan yang sama itulah atas nama Malaysia. Bila Malaysia punya bendera naik, negaraku, kita pun berdiri. Tak rasa meremang ke bulu Roma kita? Meremang. Saya memahami lagu negaraku dengan satu versi saya lah, tapi saya tak hurai lagi lah. Macam tu. Sama juga dengan kita dengar lagu kebangsaan Indonesia. Walau macam mana pun mereka itu berbilang suku kaum daripada setimur-timurnya, dekat timur, setimur-timurnya dekat Timur Leste tu. Kan? Timur-timur tu kan? Sebarat-baratnya sampailah ke Sumatera tu. Berapa banyak bahasa, berapa banyak suku kaum, berapa banyak adat. Tapi bila sekali negara Indonesia, lagu kebangsaannya dinyanyikan, semua berdiri sama-sama. Tak ada masalah apa. Apa? Sebab berkongsi cahaya cinta dalam konteks kenegaraan. Itu nisbi kehidupan dunia. Kehidupan rohani, kita berkongsi cahaya cinta apa? Nur Muhammad tadi. Bermula dengan cahaya Nur Muhammad pada agama. Kemudian pergi kepada Nur Muhammad nisbah pada Nabi SAW. Pergilah kepada detik dibukakan syuhudiah tentang Nur Muhammad nisbah pada Allah. Tapi pada Allah tak bicara tentang hakikat, semuanya bicara tentang tajalli. Sebab itulah sifat 20 kena belajar dulu. Begitu. Tapi kadang-kadang belajar sifat 20 pun tak didedahkan dengan hal-hal kerohanian ni, maka dengan sifat 20 tu dia menolak tasawuf pula. Tu paling pelik. Kalau Wahabi tolak tasawuf ustaz, itu biasa. Memang syarat sah jadi Wahabi menolak Sufi. Itu syarat sah jadi Wahabi bukan tinggalkan kunut, bukan tak baca bismillah, itu bukan, itu tak masalah, itu fiqah. Ada ruang pembicaraan dia. Tapi syarat sah jadi Wahabi, bagi siapa yang nak jadi Wahabi, dia tolak total tarikat dan Sufi. Itu syarat sah jadi Wahabi. Itu tak ada masalah. Okay? Tapi kalau belajar sifat 20 ni,
pun tolak tasawuf juga. Itu tak faham. Tak faham tu. Sedangkan sifat 20 ini adalah tangga, pintu untuk memahami tasawuf. Supaya tasawuf yang dijalani itu terjaga daripada kegelinciran kanan dan kiri. Gitu. Terjaga daripada, maknanya daripada, maknanya menyatukan Allah dan Muhammad pada hakikat, dan terjaga juga daripada memandang bahawa Muhammad itu tak ada nilai langsung dan sebagainya, bentuk kegelinciran itu. Itu dengan sifat 20 tu, sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Nabi SAW juga yang berkaitan dengannya. Habis. Kesimpulannya apa dia? Adakah Nabi Muhammad dan Allah menyatu? Jawapannya tidak. Tetapi pada masa yang sama, kena faham. Bukan tetapi itu menafikan. Allah dan Muhammad tidak menyatu, dan pada masa yang sama perlu diperhalusi bicara tentang tajuk Nur Muhammad. Nisbah pada Allah ada satu cara pembicaraan. Nisbah pada Nabi SAW ada satu pembicaraan. Nisbah kepada Al-Quran satu pembicaraan. Macam tu. Jadi jangan dicampur aduk kan. Okey, semuanya Nur Muhammad berlaku secara umum, tajuk dia semua Nur Muhammad berlaku. Okey, tetapi Nur Muhammad, Nur yang Allah nyatakan, yang dinyatakan dalam kitab ini, itu hadis yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ibaratnya begitu. Okey, apapun bila sembang tentang Nur Muhammad, dia bukan guna kekuatan akal, dia mesti guna kekuatan rohani. Jadi kalau orang tanya, tiba-tiba orang tanya ayahanda kan tentang bicara Nur Muhammad ni kan, mari tengok dia ni orang selawat ke tidak, ahli selawat ke tidak. Kalau bukan ahli selawat, kita kata tak apalah, bicara ini manusia tak pandailah, macam tu je habis. Sebab apa? Sebab kalau kita huraikan pun dia akan pandang kat sini. Ini tak nyambung ni nanti. Dia kena kalau ahli selawat, ahli tarikat, ada guru, ada barakah sanad, maka kita sembang, kita huraikan macam tu. Dia bukan sembang biasa. Pengarang kitab ni okey menegur bicara Nur Muhammad, jangan jadikan bicara sembang kosong kedai kopi. Sebab ini adalah bicara yang terpuji. Bicara Nur Muhammad kan cahaya yang terpuji. Jangan diletakkannya di tepi-tepi jalan. Okey, maknanya mestilah pada orang yang betul, orang yang benar. Kau tak ada bekas. Okey, kau tak ada pinggan, jangan bagi nasi, mesti akan jatuh ke bawah. Kau tak ada bekas hati yang cinta Nabi SAW, jangan sembang tentang apa saja penghuraian dimensi pembicaraan Nur Muhammad akan apa dia? Tak tertanggung. Dia akan salah adab kita dengan ilmu tu. Begitu. Itulah maknanya tadi di awal kuliah saya selawat dulu sebab kita akan baca tajuk-tajuk yang seumpama ini. Mudah-mudahan dengan barakah selawat itu ada bekas pada rohani kita. Daripada bekas pada rohani itu yang ada melimpahan tersebut, maka akan datang kefahaman pada akal kita. Dan kefahaman pada akal itu kita teliti balik dengan ilmu usuluddin. Kalau kefahaman kita itu tidak bersalahan dengan ilmu usuluddin, dah itulah bahagian ilmu yang Allah bagi kat kita. Ilmu wahbiyah, ilmu anugerah. Begitu. Tetapi kalau apa saja yang kita rasakan ini lahir naik ke atas, ada dapat satu kefahaman yang kita dapat itu, kalau bercanggah dengan ilmu usuluddin, macam mana? Diterima ke ditolak? Kalau bercanggah, dah jangan fikir banyak, ditolak tepi dulu. Melainkan mungkin ada lagi kefahaman-kefahaman yang menyempurnakan sehingga akhirnya kena tally dengan ilmu usuluddin itu. Jadi kot mana pun usuluddin kena pegang. Kanan kiri mesti usuluddin. Kita berzikir maknanya dapat limpahan rohani. Sembang tentang ilmu Nur Muhammad apa sebagainya, dapat kefahaman-kefahaman yang Allah campakkan. Daripada kefahaman ni dia bukan top down, dia bottom up punya ilmu. Tasawuf bukan top down ya. Kalau macam akidah, ya, top down. Okey, faham dalil, pam ikat jazam kat hati. Tapi tasawuf bottom up. Jadi maknanya bila zikir apa sebagainya dapat satu perasaan, rasa. Daripada rasa tu naik ke atas, okey dapat satu kefahaman. Kefahaman ni tengok dulu ilmu usuluddin kanan kiri ni. Kalau betul-betul alignment di usuluddin tak bersalahan, maka itulah bahagian kita, maka teruskan perjalanan. Maka lama kita akan menikmati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benda ni. Kita akan Allah ni maka lama jadi maka lama makin nyata Allah tu nyata. Nabi tu nyata, makin nyata. Tapi
Tak tahu macam itu perkataan. Itu berjalan hidup lagi. Hidup lagi, nyata lagi Allah. Betul lah, nyata Allah mendengar. Nyata Allah memandang, Allah melihat, Allah mengkabulkan. Seolah macam semuanya tak berpisah dengan Allah. Begitu. Sampai begitu sekali. Nak yang lebih bombastik lagi sampai peringkat nak makan pun rasa macam kalau baca doa tu malu. Sebab kalau baca doa tu seumpama macam kita dengan Allah tu tak nyata. Sampai begitu sekali. Tapi jangan tiru, jangan tiru. Tapi ada huraian dia. Sebab itulah kalau kita tengok mursyid-mursyid, bila makan tak baca doa, kita kata, apa dia kata mursyid? Doa makan tak baca. Apa dia? Doa makan. Lepas tu kita bangun mursyid tu, kita next makan, kita depan-depan dia, Allahumma barik lana. Okey. Kalau nak sound mursyid lah kan? Apa mursyid ni tak baca doa ni? Saya belajar benda ni tau. Banyak dan berdam. Tak apa, jangan tanya detail lah macam mana saya belajar tu kan. Lepas tu dia beri kenangan. Kamu tu kalau baca doa mursyid, maknanya sebab kalau baca doa tu rasa macam salah adab. Sebab apa? Sebab dia dengan Allah dah nyata terang. Kenapa nak panggil-panggil lagi? Contohnya, depan mata saya dah ada imam. Dah ada ayah dia, dah ada imam. Maknanya nak panggil lagi, panggil. Buat apa dah panggil? Terus pandang je lah. Ibaratnya macam tu. Sebab dah terlampau nyata. Itu awal yang berlaku banyak. Itu baru sedikit yang simple yang boleh saya revealkan. Takat yang kita dapat je lah. Pengalaman itu. Okey, ulang balik. Jadi, bila kat sini, dapat kefahaman, dapat perasaan, pergi pada kefahaman, tengok pula kepada ilmu usuluddin. Kalau tak bercanggah, itulah bahagian kita. Teruskan perjalanan sampai semakin lama semakin nyata Allah. Semakin akhirnya faham bahawa, alam ini Allah nak buat prank dengan kita je. Prank. Allah nak musik kita je. Allah takkan biarkan kita memang susah. Allah bagi susah sikit, tapi Allah takkan bagi kita tenggelam. Allah nak musik-musik kita je. Kita pun akhirnya menerima usik-usikan dari Allah. Maka akhirnya kita pun lebih berbanja dengan Allah. Hidup akan lebih exciting. Maka tak ada putus asa. Tak ada putus asa. Kalau dia bertaat, dia bersyukur. Kalau dia tergerincir, dia bertaubat. Terus sampai dia meninggal. Akhirnya meninggal senyum. Itu. Dia flow dia. Mudah-mudahan begitulah keadaan kita. Macam tu. Okey. Sebaliknya. Dapat rasa. Dapat rasa. Pergi kepada kefahaman. Cek dengan usuluddin. Salah. Salah. Okey. Usuluddin dia sifat 20 lah ni. Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kau salah. Maknanya apa dia? Tak tepi. Kena fikir. Kenapa dapat salah? Cek adab kat mana? Suhbah macam mana? Zikir kat mana? Dengan isteri macam mana? Dengan suami macam mana? Dengan mak bapak macam mana? Okey, dengan makanan, lebih makan orang berlapar ke macam mana? Sedekah ke dekut? Itu banyak kena cek. Kenapa dapat sampai kefahaman tu, kefahaman yang menyalahi usuluddin? Gangguannya kat mana? Itu kena istighfar macam-macam. Paling-paling mudah berpuasa dan bersedekah. Puasa sedekah, puasa sedekah, nak rawat. Lepas tu teruskan perjalanan lagi, dapat lagi, itu proses yang sama. Akhirnya semakin tua, semakin matang, akhirnya sampai peringkat kita melimpahkan pula kepada anak-anak dan cucu dengan cara masing-masing. Dan melimpahkan ilmu ni bukan dengan perkataan, tapi dengan kasih sayang. Itu tulis tak? Ilmu Nur Muhammad ni nak limpah kepada anak cucu, ayahanda, bonda, bukan dengan banyak perkataan, tapi dengan kasih sayang. Cara yang paling utama mengilustrasikan kasih sayang apa dia? Bagi makan. Bagi makan. Jadi bonda maknanya tak larat macam mana pun satu masakan kena masak. Walaupun bubur kacang. Kalau bubur kacang tu senang nak masak. Walaupun air dengan makanan mengilustrasikan kasih sayang. Ya Allah, aku ilustrasikan apa dia? Pemberian nur ini kepada anak cucuku melalui makanan yang kuhidangkan. Itu. Penting makan ramai-ramai ni. Penting. Tapi dengan niat yang atuk-atuk dan nenek-nenek ni, dengan niat. Tak perlu nak kata, main sini Nur Muhammad tu begini, biar tak payah. Sebab kita bukan nak sentuh akal dia. Kita nak sentuh rohani dia. Pintu masuk rohani adalah sifat kasih dia. Jadi makin tua memang perempuan makin banyak nak berletih. Itu kerugian. Jangan berletih banyak. Kena banyak banyak beralah. Maknanya kena banyak bertabah, bersabar. Yang penting jangan sampai anak cucu kita tu, maknanya apa dia? Anak cucu kita tu menjauh daripada kita. Sebab apa? Kalau balik rumah atuk, balik rumah nenek, kena beliti. Mau tinggalkan pampers pun nanti kena perli-perli. Jadi tak lah. Jadi anak pun tak bawa anak dia kat rumah kita. Sebab kalau faham kan? Isu-isu pampers, isu dapur, lesung batu, dia punya ketukan tak sama dengan selera kita. Macam-macam duk kata sini pun semua bagai kan. Kita nak perhati kita je, rugi. Rugi. Biar anak cucu kita suka datang rumah kita, kita bagi makan, kita peluk, kita bagi mainan dan sebagainya.
Kita bukan main-main biasa, tapi kita melimpahkan Nur Muhammad itu sesuai dengan bekas hati anak cucu kita. Itu operasi kita sekarang ni, sebelum kita mati. Kalau kita dah ada ilmu ni, berzikir setiap minggu, akhir Selasa malam, tiba-tiba cahaya zikir tu kita tak wariskan kepada anak cucu kita, lepas kita mati, dia berebut tanah kita pula yang sekangkang kera dua kera tu. Kan, berbaloi tak berbaloi? Tak berbaloi. Tak berbaloi. Wariskan. Itu makin tua kena makin berkasih sayang dengan anak cucu. Jangan bergaduh dengan menantu. Tak berbaloi. Bergaduh dengan menantu, anak kita agak dengan kita ke dengan pasangan dia? Kita ada anak lelaki kahwin dengan isteri dia. Kita ada menantu perempuan. Gaduh dengan menantu perempuan. Akhirnya agak-agak anak lelaki kita tu nak pilih kita ke pilih bini dia? Dia tidur dengan kita ke tidur dengan bini dia? Ha, soalan tu. Dia tidur dengan bini dia. Jadi akhirnya dia akan pujuk bini dia juga. Akhirnya bini dia tak nak lagi rumah abang. Mak abang tu macam-macam lah. Semua tak kena apa yang saya buat. Lagi tak balik rumah. Rugi kita, rugi. Sebab apa? Barakah tua kita ni tak dapat dipindahkan kepada orang muda. Itu tulis. Barakah tua terpindah kepada orang muda. Dengan dakapan cinta. Oh. Tulis tu, tulis, tulis. Tulis Ustaz. Ustaz orang tulis. Ha. Ah betul. Okey, jangan dok sombong saja dengan umur kita dan sebagainya. Jangan kata, kita bapaklah hormat kita semua bagainya. Dan kata, anak cucu menjauh. Datang raya pun sebab sempena-sempena gitu je, kaku, dia tak real. Itu benda-benda yang seringkali diulang-ulang oleh guru-guru yang membimbing kita, dan itulah nilai tasawuf yang paling basic pada menerima limpahan daripada guru dan bagaimana proses memanjangkan limpahan. Sebenarnya tajuk ni diperkirakan oleh Khatamlah sebenarnya. Yang selebih-selebihnya yang belakang-belakang ni, dia pengulangan balik. Tapi tak apa, kita habiskan juga buku ni. Lepas habis buku ni, selesailah. Saya punya pertolongan ke position. Tak tahu berapa minggu lagi boleh habis ni. Ha, gitulah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Allah Ta'ala limpahkan nurnya kepada kita. Dan Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang benar tentang bicara Nur Muhammad SAW dalam setiap dimensi-dimensinya yang pelbagai. Yang penting kita usaha dengan ilmu usuluddin yang benar mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa pun penerangan saya hari ini, kalau mungkin tergelincir lidah dan perkataan, balik-balik kepada usuluddin yang disepakati itu. Maka kalau saya tersalah menghuraikan, faham ke usuluddin itu balik-balik. Sebab kelemahan saya menyampaikan benda yang maknawi dalam ini macam-macam. Kalau boleh tengok apa yang dalam ini macam-macam, tapi nak huraikan tu, perkataan itu kadang tak menyampai. Maafkan kelemahan saya itu. Tapi faham konteks ke? Konteks apa dia? Nak memahami benda maknawi, nurani ini, nak dibincangkan supaya orang tak salah faham. Secara terang-terangan macam ni bukan satu benda yang mudah. Kalau saya tergelincir, jangan sesatkan saya. Tetapi maknanya hanya tegur bagaimana saya tersalah cakap. Sebab kita bersepakat bersama dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah pada perkara yang telah kita sepakati bersama. Kita bersepakat pada syariat mazhab fiqah Syafi'i pada yang kita telah sepakati bersama. Cuma tentang penghuraian ahwal kerohanian itu saja yang proses pembelajaran yang berterusan. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anda, Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, dan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul af. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab.